Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglishus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya datang dari instastory-nya Nurora Grustami, asisten kepercayaan dari Ayu Ting Ting. Terlihat di sini ada Krisna Fahrezi juga, dia sedang makan bersama. Persiapan menuju kontes dangdut Indonesia malam hari ini. Semoga sehat dan semangat selalu untuk Ayu dan juga semua timnya. Dan di sini juga ada ucapan terima kasih dari Ayah Rojak untuk semua encang-encing dimanapun berada. Ayah Ojak mengajak kita semua untuk menonton Kisyu TV yang hari ini sudah tayang. Video terbaru dari Kisyu TV yaitu arak-arakan Shiova yang telah lulus wisuda. Dan betapa bangganya Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum terhadap Shiva yang telah lulus sarjana dan bentar lagi akan mempunyai menantu idaman nih. Bagi sahabat semua, jangan lupa swipe up ya dan tonton Kisyu TV hari ini sudah tayang. Dan di sini juga mengucapkan terima kasih karena Kisyu TV sudah mau 2 juta subscriber. Untuk sahabat semua, jangan lupa tonton Kisyu TV. Dan juga di sini ada Ikes yang sudah siap-siap nih masukin baju ke koper kesayangan yang akan dibawanya ke Amerika nonton BTS. Dan inilah wajah-wajah tampan dari BTS pemirsa, nggak ada ampun cakepnya parah, tulis Ayu Ting Ting. Dan akan tiba saatnya ya Ayu Ting Ting, Shiva dan juga Ikes nonton langsung, berhadapan langsung nih bersama BTS yang super duper tampan dan juga mempesona. Doakan semoga lancar perjalanannya, insya Allah minggu ini Ayu Ting Ting akan melaju ke Amerika untuk nonton konser BTS bersama Shiva, adik tercinta dan juga Ikes. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga hasilnya memuaskan. Amin ya robbal alamin. Jadi informasi selanjutnya, di sini juga ada ucapan terima kasih dari Bom Aiting yang mengucapkan banyak-banyak makasih untuk Ivan Gunawan yang selalu support dan juga selalu memberikan hadiah-hadiah luar biasanya baik terhadap Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan juga adik tercinta dari Ayu Ting Ting yaitu Shiva. Tak tanggung-tanggung ya hadiah yang diberikan oleh Ivan Gunawan berupa karangan bunga cantik nih, bunga asli sedap dan juga wangi. Sehat selalu untuk Bang Ivan Gunawan. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini, malam ini di acara kontes dangdut Indonesia. Cantik, mempesona dan juga luar biasa dengan gaun hitam dan juga ada manik-manik bulatnya nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dari Feby3278, Ayuni is beautiful tonight. Dan juga dari Husna, yuk merapat yuk di KDI 2021, KDI Infosial, KDI MNC TV. Dari Seterwati, oh siapa dia, cantik banget, gemes Ayu Ting Ting. Dan inilah kontestan yang akan menemani kita semua di KDI malam hari ini. 11 kontestan sudah siap tunjukkan yang terbaik. Kamu siap ya untuk voting dan juga mendukung sahabat-sahabat KDI semua. Oke sahabat, inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini. Bagi sahabat yang penasaran, jangan lupa tonton Ayu Ting Ting malam hari ini di acara kontes dangdut Indonesia MNC TV. Selain ada penampilan kece dari para kontestan, malam hari ini juga kita kehadiran Bunda Ashanti dan juga Arshi. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi seneng banget. Assalamualaikum buat cangcinya babe yang ada di mana-mana di ujung pelosok sana nih. Jangan lupa nonton Kisu TV, ada keseruan dari keluarga ayah nih pastinya. Ada anak ayah ini Asipan Nur Aini udah habis wisuda, lulus jadi sarjana. Itu ada perkataan dari nyaknya nih. Ada apa coba? Nah itu ada canjidor, ada ondel-ondel. Kita rame-rame maren pawai itu ye. Kita makan makanan Betawi di rumah ayah nih. Makanya jangan lupa tonton terus ya, hanya di Kisu TV. Buat semuanya ayah bilang, nyak cepetan buruan encang cinyak babe ajak nonton. Ayah jangan lupa subscribe, like, and share. Pokoknya semua WhatsApp semuanya. Sip. Encang cinyak babe. Ya elah, ya mau kemana nih, udah siap? Mau kemana? Aduh, ninggalin ibu ya. Sehat-sehat ya nak. Nangis tinggal dikit. Ibu, cucu ibu mau pergi. Ya elah, ya mau kemana nih, udah siap? Mau kemana? Aduh, ninggalin ibu ya. Sehat-sehat ya nak. Nangis tinggal dikit. Ibu, cucu ibu mau pergi. Ya elah, ya mau kemana nih, udah siap? Mau kemana? Aduh, ninggalin ibu ya. Sehat-sehat ya nak. Nangis tinggal dikit. Ibu, cucu ibu mau pergi.